Jadi Mazda 2 yang kemarin habis kebanjiran dan repair kelistrikan di BJM akhirnya sudah selesai ya. Jadi yang kita ganti adalah modul BJM, ECM, dan kita repair modul airbagnya, masih bisa terselamatkan. Dan hasilnya oke, jadi udah beres semua, normal semua. Dan ini jauh lebih ngirit daripada yang kemarin ditanyakan di dealer ya. Oke, sekarang kita cek semua. AC-nya normal, airbag-nya juga udah nggak nyala. Ya. Udah komplit semua, udah normal semua. Ya. Kelistrikan oke. Jadi buat teman-teman yang ada masalah di electrical-nya, nggak usah panik, nggak usah bingung. Bisa konsultasi ke BJM, kita siap membantu. Dan jangan lupa bawa mobilmu ke BJM Auto Workshop. One Stop Car Solution. Bye.